awali kita dulu ya bersama dengan nenek kita, ibu kita, sama adik kita ya. Dan sekarang ini kita mau ngiasnya dulu ya supaya besok bisa natap di sini ya, di Bali ini ya. Pembuatannya ya.
untuk kita katakan lagi ya. Saat ini ada adik Omang. Nah guys, sekarang ini inilah dia jerimpen ya, jerimpen yang ada di sisi-sisi dari tiang-tiang ini. Nah guys, sekarang ini kita sudah selesai manjahan bantennya ya, dibantu oleh para nenek-nenek kita. Di sini ada nenek di barat dan ada nenek di sini ya. Dan sekarang ini ibu kita dan nenek kita yang satunya lagi lunas tirta ya, atau ya bahasa Indonesia nggak tahu ya. Dan sekarang ini kita akan tanya-tanya dulu kepada nenek di barat ya. Nah dong, aku ada dan banten dong. Nih ingat namanya pergemar, namanya Suci, namanya tukang 17 pengaturan, kebasan bayam rarap. Yang ni apa ni? Dua dani sesayut, dua dani sayut cowok cewek. Yang ni? Ni ada ni pagah hurip, pagah duduk, penuh panjang umur. Okay. Nah guys, itulah nama-nama bantennya ya, dan banten ini masih banyak lagi ya. Jika disebut ke saksi, ini namanya pengamian. Nah, ini namanya gerimpen. Ini namanya kebogan. Bagus. Wow, cantik. Nah, guys. Nah guys, itulah dia tadi nama-nama bantennya ya, yang sudah disebutkan oleh nenek kita ini ya. Dan sekarang kita akan nunggu puncaknya dulu ya, sambil kita istirahat juga guys. Saudara-saudara kita di sini, dan di sini sudah ada Om Deo, Blirian, ada Pak Den, ada Dudang kita, dan juga di sini ada adik-adik kita yang sudah datang ya dari Gianyar. Dan itu ada Dek Ming yang lagi tidur guys, karena tadi dia nggak sempat tidur ya. Dan di sini dari mulai persiapan dari 3 hari yang lalu sudah kita jalani ya, dan beginilah jadinya hasilnya ya. Ya hasilnya guys, yang sudah kita lakukan dari 3 hari yang lalu ya. Nah sekarang kita akan menunggu sulingnya yang luput memimpin upacara ini ya. Dan sekarang kita akan menunggu ya. Sekarang ini kita akan kumpul dulu ya
kita di sana. Dan biarkan Ibu dulu bersama Ratu Haji ini ya. Kak, saya ke Ratu Haji. Oke. Yes. Yen tuyul kok bosan. Kanu ka. Kali winter sana ya. Ane aku mas. Awak sana lagi, pecah dia kalah. Duk sana dulu. Oke, sekarang kita akan melihat persiapan apa yang dilakukan oleh Ratu Haji ya. Tadi ini kalian nak ada nama wajib lagi membuat mau karyo karwisto. Nah, ini karwisto untuk serana upacara, ya. Akan dukle. Angin nanti kerti. Ini angin buket sahani pikirannya banyak lumbung. Nah guys, itulah dia para wista ya, yang diikat di kepala kita untuk menjernihkan pikiran kita ya. Nah guys, ikutin terus proses upacaranya ya. Upacara dukle wajib dilaksanakan supaya menjadi anak yang sutra nantinya. Nah guys, dari penjelasan Ratu Haji tadi kita dapat menyimpulkan bahwa upacara dukle itu wajib dilaksanakan ya, karena dapat meningkatkan kedewasaan kalian ya. Oke, sekarang kita akan lanjut melihat proses dari upacara dukle ini ya. Susu manika.